Okey, muka ayah semacam muka siapa? Ayah sampai. Baik, muka ayah macam muka siapa? Muka ibu. Muka okay, ibu. Betul ke ni? Sebab tadi dia macam pakai baju warna biru. Apa? Tengoklah sendiri. Apa dia tulis? Daddy, bacalah sendiri. Kau baca tak untuk Daddy? Apa dia datang? Anda di rumah semua. Kamu. Masih ibu ke hospital? Doakan kan? Jadi minta doakan tu kenapa? Sebab nak bagi ibu sehat, minta nak ibu balik kan? Semayang doakan ibu kan? Ya. Kena ibu balik kan? Ya. Ibu dah tak balik dah. Ibu dah tak ada. Ibu dah tak ada balik tau. Ingat tak ibu selalu cakap syurga, ibu selalu cakap neraka. Tapi ibu dah dalam syurga. Syurga tu kan tempat yang best, tempat yang cantik. Tapi sebenarnya anak-anak Daddy dah buat yang paling baik. Anak-anak Daddy dah doakan ibu semayang hari-hari. Cuma Allah lagi sayang ibu. Jadi, Daddy nak anak-anak Daddy ikut cakap Odek, ikut cakap Atok. Okay. Sebab Allah sayang sangat dengan ibu. Allah terlalu suka dengan ibu, jadi Allah ambil. Sebab ibu bukan Daddy punya, jadi Allah punya. Ibu Allah punya. Jadi dah minta dah, kita dah minta dah dengan Allah supaya Allah pulangkan. Tapi Allah tak nak pulangkan, Allah terlalu sayang dengan ibu sebab ibu baik. Okay, tapi tak apa, Daddy ada. Nanti Daddy bawa balik ayat, okay? Sebab ibu... Sebab ibu dia ganti diri dia dengan Ayas. Okey? Okay?
Senang ni. Tapi ibu berpesan dengan daddy tau. Dengar ni. Dengar ni, dengar ni. Dengar ni, tengok daddy. Okay, makin dah sini sayang. Tapi ibu ada cakap dengan daddy. Ibu cakap dia nak dia nak anak-anak dia, dia nak Uwais, Talita, Matin, Ayash jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, anak yang rajin sembahyang, pandai mengaji, jadi anak yang baik, anak yang suka sedekah, anak yang dengan cakap daddy, dengan cakap ode, dengan cakap atuk, dengan cakap ingat Yoko. Itu jadi ibu pesan. Faham? Jadi boleh tak jadi macam mana yang ibu pesan tu? Apa ibu pesan tadi? Jadi anak yang baik. Lagi? Lagi apa Talita? Lagi? Ya. Dengan cakap nenek tu, dengan cakap nenek, dengan cakap nenek. Dengan cakap nenek. Kita tengok lagi lah. Kalau rindu ibu, okay. Kalau Akhir, saya kena pergi sama Akhir. Sekejap Akhir. Kalau you wise, Talita dengan Matin ada depan Lady lah. Jadi nak tengok anak anak Lady seorang-seorang ni. Kalau Matin ada teringat dengan ibu, Matin terus senang, Matin terus baca Al-Fatihah. Boleh? Boleh tak ni? Tak apa, kita boleh tidur sama-sama. Okay? Allah sayang sangat dengan ibu. Dia tak pulangkan dah. Dia tak nak pulangkan dah. Jadi dah, baby Talita, Yuan, Martin dah hari-hari doa dah minta Allah pulangkan. Allah nak pulangkan juga. Dia sayang sangat. Dia nak letak ibu dalam syurga. Tapi kan, ibu cakap dengan baby macam ni tau. Tengok ni. Sini, sini, sini. Kita cakap apa tau? Nanti kita akan jumpa dekat syurga. Nanti ibu ada cakap, ibu cakap sorry sangat sebab sebab ibu terpaksa duduk dalam syurga. Dia tak duduk kat rumah kita dah. Okay?